Hello everyone, it's Miss Sam, dan di video kali ini kita bakal lanjutin game Dread OT guys ya. Dan ini aku baru buka game Dread OT dan kondisi ya naik motor nih kenapa jadi begini ya kan? Ya, kemarin kita udah kalahin ya guys ya. Oke, jadi karena urusan kita di kota ini sudah selesai, jadi makanya kita lari-lari aja ya guys ya. Kita balik ke sekolah yang angker itu, gede itu. Dan honestly ini mengerikan ya, kalian pengen aja terdampar di kota seperti ini ya, nauzubillah mindalik banget. Wah capek ya, aduh ngos-ngosan aja nih. Apaan tuh? Oh iya, oh, kita udah dapat achievementnya ya, nangkap UFO ya. UFO ya, ini ada pohon pisang UFO-nya tuh guys. Harusnya ini, oh masih jauh ya. Oh bestie, kasihan sih bestie, kita pasti nungguin ya. Nah, kayak gitu yang hantu yang gede itu Gendarowo tuh gak bisa dikalahin ya guys ya. Ada poster-poster seminar motivasi, wow. Ya gitu-gitu deh, lihat sendiri aja. Gerobak pokoknya alat ya, ya wajar lah udah nggak ini apa namanya terpakai. Oke. Helin semangat nih, kita udah mau nyampe sekolah nih. Oh bisa, yuk aku capek. Duduk neng, yuk kita duduk dah. Isi stamina, aduh nggak bisa. Obat jenggot, wow. Udah aja deh namanya ya. Baiklah. Oh, auto save ya, nice. Ini kita kembali. Entahlah. Sebenarnya kok sekolah kita di sekolahnya tadi di kanan. Oh ini. Besar. Oh ini dia teman-teman. Aduh. Ya wajar ya guys ya. Udah bareng malam bisa ternyata. Nah, masuk ke sini deh. Coba baca aja masih sisi lain ya, sisi lain. Elah 3 menit cuma buat muter-muter gini doang ya kan. Enggak bener dong. Bener salah. Aduh ya juga sih sekolahnya. Hebat ya kayak kalau gue lihat-lihat sekolah. Ini sekolah gede-gede kayak gini terbengkalai. Aduh sayang banget ya guys ya. Padahal di luar sana masih banyak orang yang pengen sekolah gitu. Oke. Ini dia. Ini biasa ekspor neng. Kamu sih nggak mau ikut. Tapi lebih baik kamu gak usah ikutin, banyak tragedi. Kita gak bisa ngobrol lagi. Kamu ngantuk ya? Aduh. Yaudah yuk kita langsung masuk aja. Ini lambang apa guys? Oh cutscene. Buset dah, berasa kayak masuk museum. Iya. Wah, udah gelap gini. Lama banget ya kita di dalam. Aduh iya, gak berasa udah gelap aja. Yuk pada ngumpul, waktunya pulang. Oke, kita pulang. Tapi kita udah dicegat ini. Loh, si Yayan mana? Aduh, pakai acara ini. Ya elah, kemana lagi sih tuh anak? Nah, mana saya tahu, saya kan dari tadi explore di kota. Bestie saya aja nungguin tuh. Sampai bosan dia. Kamu nggak bawa HP gitu? Shelly aja bawa gitu. Kenapa tatapannya gitu sih? Yan! Ya, woi! Yayan! 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 Bestie, kenapa bestie? Coba kamu telepon Yayan. Ini lagi, Bu. Aduh, gak enak perasaan.
ada aja sih. Kayak suara-suara sini. Yan! Yayan! Ini, Pak. Nih. Apa ini? What the hell? Maksud apa nih maksud? Wah, nggak benar ini. Anda dapat menggunakan fitur flash untuk mengaktifkan beberapa objek kaki. Oke. Ini aku record jam 11-an nulis, 11 malam. Bayangin. Takut orang rumah pada kebangun kan, jadi kalau suaraku kecil mohon maaf deh. Oke, dia panik. Jangan kekunci. Bentar. Ya, buka aja nih. Pada hilang ya. Kita emang kemana dah? Nah. Oh. Back to school, Trapped Cloud. Sudah telah dibatalkan. Oke. Okay. Bentar ya guys ya, aku mau cek-cek dulu, takut ada masalah di record kan, jadi ya, tunggu ya guys ya. Okay guys, I'm back, dan ya, udah dicek-cek semuanya aman ya guys ya, ada apa masalah. Pintu keluar sekolah ini terkunci. Oh, pintu keluaran. Okay, objective update. Kita cek ya guys ya. Tampaknya kota ini, oh ini udah kemarin ya. Yang mana sih? Oh yang atas ya. Semua orang tiba-tiba menghilang. Pintu utama terkunci rapat. Pasti ada jalan keluar tempat ini. Sepertinya pintu utama tidak dapat dibuka, tapi tampaknya itu satu-satunya jalan keluar. Oh. Oke, okay. Apa yang kita lakukan sekarang? Kok ada aura biru? Berarti ada petunjuk loh. Okay. Kita mulai dari sini ya guys ya. Kita dari kanan tuh. Ini ada meme ya. Suka kamu penggemar rahasia. I don't care. Ada tikus. Oke, okay, cutscene lagi. Ada yang nelfon. Siapa? Ah, private number ya. Elah, nomor doang deh private. Tapi emang nomor tuh rahasia sih. Loh, itu suara si Ira. Masih we, suaranya ini, suaranya tetap ada padahal teleponnya udah dimatiin. Ya sudahlah ya, biarkan saja. Waduh, suara apa tuh? Suara babi? Ada suara babi? Oke, ini bisa dibuka. Wow. Wah, entah siapa nih? Boleh kali ini kita buka, siapa tahu ada makanan ya kan? Pantuk, ada makhluk. Pantuk. Ada apa nih? Ada kunci? Kita coba. Ada beberapa kunci juga untuk di harga tinggi. Oke, kita coba ambil ya guys ya. Bisa nggak ya? Waduh. Bangun dong. Oke, kamu lah saya. Ayo sokat tuh. Ya, badan gede kalah sama handphone. Ya, lu. Lihat sini lu. Hah? Mau kemana lo? Coba. Nah, kita explore dulu aja. Ini sekolah. Ini ada kamar mandi. Oh, cewek. Kita cek. Apa nih? Ada biru-biru. Dia. Ada ya? Apaan tuh? Tiba-tiba ada sana kuntin. Oke, kosong ya guys ya, nggak ada apa-apa. Kita lihat. Ada lantai 2, tapi kita cek lantai satunya dulu ya guys ya. Takutnya kalau ini kayak di sini, ruangan ini nih. Biru-biru, kita cek. Oke, mouse gua kurang nyaman. Oke, Zenglot.
Oke, jangan pakai begituan ya, guys ya. Udah nggak halal loh. Ini nggak bisa masuk, kasihan deh lo. Nah, badan gede sih. Kucur tuh banyak mana sih? Bungkus. Tembus bangku dong. Ya iyalah, ya saya. Apa sih? Makhluk apa sih itu? Ya, tadi kayak ngikutin. Tapi dia nggak nyerang kan? Kalau nyerang bagus deh. Oke, kemana nih? Tapi ini sudah tidak terkunci. Oke, bagus. Weh, ini tadi ya, bentar ya. Oh iya, bentar. Jadi kita kesini dulu. Kita ada biru-biru nih. Siapa tahu ada petunjuk ya, kan? Iya, tidur di sini ya. Orang-orang ngorok, guys. Hebat, siapa yang tidurnya ngorok, guys? Festival. Oke. Okay. Tadi ya. Bukan. Salah. Aduh. Okay, coba sini. Ada apa-apa, guys? Ada biru-biru. Oke, okay, saatnya kita ke atas ya, guys ya. Cukup lah ya. Ini udah aku pastiin biar supaya tidak ada item yang terlewat. Takutnya itu penting ya kan. Meskipun cuma ya kayak notebook doang, catatan doang. Apa tuh? Oh, siapa tahu bisa dibom kan kayak game ini Slender Girl. Ya, ada apa-apa kosong. Ada putih, biru kayak di ruangan sebelah deh, kita cek. Kita buka aja, salah. Nah, nenek buka. Oh, ini dia. Semalam saya terlalu lama mengurus pekerjaan di puskesmas, hampir saja saya melewati jam malam. Aneh memang, kota ini memiliki aturan yang ketat mengenai keluar rumah di malam Jumat. Ini versi bahasa Inggrisnya di sini. Ya, orang luar deh itu yang kerja di Indo ya kan. Tapi emang boleh. Oke, ini bagus. Itu dia sudah tidak terkunci, guys. Kita buka aja dua-duanya. Nice. Dia kan lebih oke gitu. Perpustakaan. Kita nyari buku apa? Dari novel or cerpen. Tiba-tiba ada suara orang nafas. Oh, sebagian kanan dulu lah ya. Kita cek-cek dulu. Kayaknya tuh ruangan lagi. Oke, ini kayak apa? Oh, ini ada. Oh, waduh. Apaan tuh? Kok bangkunya gerak sendiri? Astagfirullahaladzim. Zenglots. Nice. Sudah nyangkut. Benar kan? Ya, apakah ada item lagi? Oke. Oh, ini tangga lagi ya? Udah makhluk lewat, guys. Tapi udah lah ya, kita lewat sini aja. Ya, ada suara orang nafas. Apa tuh? Kaget gua. Waduh, hantu, guys. Agak kaget gua. Wah, bener-bener kurang ajar. Kayaknya dia cuma bisa dapet HP kayaknya ya.
Ini hantunya. Oh, bolong ke belakangnya. Oh, gak masuk tuh. Wow. Oke. Okay. Weh, lewat lagi dia. Ini kita cek. Ya, udah ketebak lah ya. Orang Indonesia pasti paham. Terus, pay dia. Jadi ini dulu. Nah, baca sendiri ya guys ya. Ini juga. Ya, pas gitu lah kalau pengen baca. Juga kalau baca pas pengen record. Aman ya guys ya. Enggak apa-apa. Jadi biru-biru di mana sih? Penasaran. Oh, ini ada catatan. Dilahap si jago merah. Oke. Okay. Wow. Oke, okay, baca sendirilah ya. Aku pengen. Oh, nggak pengen ya udah. Nggak maksa kok. Biru-biru di mana lagi? Ada toilet. Cek. Oh. Oh, kayak UKS ya guys ya. UKS lantai 2. Cukup unik. Mana sih? Oh, bawah. Oh, ada item tuh di sini. Yalah, oke lah. Pengen karena pertemuan akbar. Dia baik kan? Kok ngeliatin gitu sih? Alamak, salah. Salah. Kok feeling gua gak enak ya? Dia bahaya gak sih? Waduh. Wow. Oke, gitu dong. Ya, sudahlah. Kita lanjut explore atas saja. Oh, seperti itu. Ah, cari air lagi. Oh, di sini kayaknya. Salah pencet. Belum nyampe, udah dipencet aja tuh. Tombol E. Oke. Nothing's here. Nothing's here. Ya. Si item. Nah, item tuh kosong kosong tetap lah. Ya, persuade orang aja. Kosong. Gak apa-apa guys. Kosong. Oh, itu tembusannya tadi ya. Apa sih? Ah, dua pintu lagi. Adalah ya. Nah, biar lebih gampang. Apa nih? Contoh kamu. Waduh, kok musiknya beda? Tidak akan. Oke. Ini ada sesuatu yang mengancam. Ting. Pipeline-nya di tahun berapa sih? Kita cek. Ini ada apa nih? Itu lemari ini terkunci. Cerita animasi gitu ya. Apaan nih? Ada beginian? Oke. Ada sesuatu.
sudah dia kunci. Double lagi. Oh, ini pandangan dari atas. Oh, dari atas ya. Udah mungkin. Eh, panik. What the? Maksud? Tentang-tentang ya, guys ya. Gila sih. Maksud apa nih? Ada biru-biru, tapi kayak nggak ada item, nggak ada apa. Apakah ini petunjuknya? Nah, coba nyesuaiin batas dari sini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya, tiba-tiba ada foto. Ini ada cewek-cewek gantung. Ada sesuatu di gambar ini. Kunci. Alright then. Kunci. Ini di mana tapi ya? Kepo gua. Oh ini nama hantu nih. Seurupa. Ibuan wajah. Ya. Ah ini di ruang di babi tadi kan? Pintunya rusak gini. Ini ya tempat dia ngolor. Iya nih, coba cek. Eh, kucing. Oh, aku dapat acing. Foto kucing. Ini kita cek. Ada pocket box nih. Siapa tau bisa dijadiin thumbnail kan? Ini. Ya, satu. Nah, yang tadi nggak dimasukin ini ya. Seharusnya gue cari-cari dulu ya kan, lumayan buat jadi bahan thumbnail. Meski ya editan gue di situ ya guys ya, kalian maklumin. Nah, jadi youtuber tuh gak gampang guys. Jadi aku usahain cari yang terbaik buat kalian, oke? Okay? Ini ada ruangan lagi. Kayaknya ada bagian yang belum kita explore deh, kayak harus dicek. SMA diserang suruhan masa. Oh, panjang banget nih ya, kalian baca sendiri aja lah ya. 1, 2, 3 dan go. Oke, terus ini apa nih? Oke, ada item? Tidak ada. Ada item, ding, skip aja deh. Skip ya supaya formalitas aja lah. Eh, apa nih? Ada kantin guys. Ih, kerupuk, kakaknya udah expired tuh. Eh, kok merah-merah? Lah, kok dia ada lagi? Wow. Nah, diberesin, Neng, makannya. Wow. Ah, sudahlah kalau kayak begitu. Mau nunjukin itu aja. Oh, kompo. Masih. Oke. Okay. Ada apa-apa ya? Mau nunjukin gitu dulu. Naik. Okay. Itu ini terkunci. Ini juga. Oh, ini nampung ke ini ya? Oke lah. Oh, terbe. Coba. Ini cakep nih. Nah ini aja deh. Buat jadi thumbnail guys. Siapa tahu kalau cocok ya kan. Kalau cocok mah. Pasken. Oke. Terus. Tercapai ya. Ini yang reinkarnasi tadi. Coba. Lemari. Kayak ada sesuatu tuh di ruang sebelah, kita coba cek. Mainnya kesannya 30 menit.
buat game story biar cepet tamat. Setuju nggak guys? Ya ada salah. Jam di rumahku bunyi. Kalian baca sendiri aja lah ya. 2, 3, jebret. Oke. Apa-apa guys. Oke, kosong. Ada item. Nah, ini kayak gudang nih, cincin. Power up, collect all special items. Oke. Okay. Pas betul. Ada orang minta tolong. Woi. Oh, kayak biru-biru itu doang. Udah ya. Ah, berarti kalau gini mundar-mandir dong. Capek juga ya, mundar-mandir, mundar-mandir. Tapi ya sudah. Jika seperti itu ya guys ya. Ayo dong. Wah, si babi ke sini. Tidak guys, itu si babi. Apa dia masuk ke situ? Wah, benar-benar terlaluan. Apa ini? Kunci kecil. Oh ya, ini buat yang lemari kayaknya deh. Kita coba cek ya, bener nggak? Soalnya kan lemari itu kan kuncinya kecil ya, kayak locker gitu-gitu kan kecil. Jadi siapa tahu ya kan? Oke, gua harap nggak nyasar. Kalau misalkan fight scene, mungkin abis ini udahan kali ya. Kita lanjut di next part aja. Gak kepanjangan, gak ke pihak. Nah, kalian pasti nontonnya berikut bagian yang seru-serunya kan. Gak ada kosong. Atau aku bikin kompilasi guys, kompilasi ninda lawan hantu-hantunya. Kalau mau sih oke, okay. Salah ya, langsung ke sana ya. Aduh, ini semangat nih demi nyamankan teman-teman kamu beserta gurunya. Emang ini, aduh salah dong, aduh liar ini kayaknya ya akibat record jam 11. Sekarang udah jam 12 sih. Coba gua cek ke handphone gue. Oh iya benar guys, sudah tengah malam. Siap. Apa nih? Wow, rumah kah atau kayak semacam gerbang gitu? Wow, apakah kita nanti bakal kesana? Mungkin ya guys ya. Kenapa nggak terjun aja nih? Ntar mati ya, Pak. Dari tali sih ya. Tapi ya, it's okay lah. Sini nembus ya. Ini nembusan. Kita cek. Oh iya benar. Oh my god, hai kucing. Oh terlihat jengkel sekali. Ini musiknya udah gak enak. Kita lihat ya guys ya. Let's go. Ini handphonenya. Baik. Wow, ada banyak wig. Ada banyak duit guys. Mesin jahit, oke. Sekolah apa sih, SMA atau apa dah? Kok kayak jurusannya banyak banget kayaknya loh. Baik. Wah itu kan boneka indie demo juga kan? Interact.
Apa tuh? Ada yang lewat. Ya ampun. Eh, awas nih. Waduh. Tunggu. Wow, kita lawan dia. Oke, oke, abis lawan dia kita udah. Eh, handphonenya? Eh! Aduh, gak bisa keluar. Mampus deh. Gini-gini, itu. Oh, ini mainnya suara aja ya? Atau ya suara dari mana? Kiri, kiri, kiri. Nah, dia pergi cepet nih kayaknya. Oke, agresif suaranya. Ampun dong. Kiri, kiri, kiri. Salah pencet. Linda. Wah, hebat. Wah, hebat. Taruh kuncinya, please. Oh, Allah. Oh my god, kalah dong. Rekbet kurang, guys. Jujur aku agak tegak mainnya. Tapi ini kita lanjut sini, ayo fight. Round 2 nih. Kita berada di tengah. Ya, tengah-tengah. Alamak, di tengah-tengah. Kita jangan rada ke kiri, rada. Sebentar. Mouse-ku enggak nyaman. Aduh. Oke. Oh, masih gampang lagi. Tapi gua udah mulai. Kiri. Apa gore jurus bahaya kan dia? Dia masih bisa kelihatan ya? Oh. Tapi agak apa ya, rada silet gitu ya. Kau. Aduh, gagal. Oh, mati kau. Mampus kau. Enak kan? Aduh. Ngamuk. Ya, ngamuk loh. Ruangannya penuh kan? Di atas berumah gue. Oke, dia drop kunci. Oke, ini siapa ya? Gue gak tau. Nah, kayak sentuh itu kah? Kali ya. Oke, drop item ya. Nice, apa ya? Defeat the school principal goals. Oh, hantu capsack itu. Oke, baiklah ya. Kita cari tempat closing dulu. Buka sendiri. Kira tadi aja pas fight agak kebuka. Sengaja ya, biar agak persulit. Baiklah ya. Begitu kita closing di sini aja. Nah, di sini deh. Biar agak lebih menstrip dikit. Terus kamu ngadep sana bisa. Nah, gitu. Oke. Oke, sebetulnya itu kita lihat tuh. Agak cukup mengerikan ya. Dan menjijikan. Tapi ya sudahlah. Kita cek dulu Ghostpedia-nya. Unik ya. Oh, ya benar dia kepala sekolah ya. Oke, paham. Ya, intinya begitu deh. Oke. Okay, guys ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kita kali ini ya. Ntar next part kita bakal ntar lagi motomot atau si lama tata ya. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe dan serta follow semua sosial media gue. Ada di deskripsi ya, guys ya, linknya. Kalau buat kalian nonton series game
Dread Out ya, yang belum nonton, nonton dulu deh. Part-partnya biar kalian gak bingungan dan gue harap bisa nyesuaiin alurnya. But, yeah, that's it ya guys ya. See you in another video guys. Bye-bye.